Kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua menyatakan sikap dengan tegas bahwa 1. Cabut otonomi khusus jilid 2 dalam kebijakan undang-undang nomor 2 tahun 2021. 2. Hentikan 3 rancangan undang-undang pemekaran di Tanah Papua. 3. Hentikan rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua. 4. Tarik militer organik dan non-organik di seluruh Tanah Papua. 5. Thank you.
tiba di kantor DPR. Kota Sorong, Bumi.
karena kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Terbukti pasca disahkan kebijakan Otsus Jilid 2 yang tidak demokratis, dipaksakan pembangunan Polres di Bedayai. Petisi rakyat Papua Sekber Jawamana AMP Sekber Serang ini segala macam kebijakan Jakarta yang terdampak zaman genosida, ekosida, dan pestisida Thank you.